Tinggi banget. Oh, ini menaranya ya. Wah, udah mulai nih kayaknya. Halo Pak Kawar Mitra Kominfotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang banget kita bisa hadirkan lagi program Kabar Gorontalo sepekan hari ini bersama saya Fandi dan saya Rizka. Dan saat ini kami sudah berada di Badaya Pobu Ide, merupakan salah satu rumah adat Gorontalo yang saat ini sudah dijadikan Geopark Information Center. Dan bukan cuma tempat ini, ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Betul sekali. Hari ini dalam rangka kita pendampingan tim pers dari Kementerian Pariwisata dan ada banyak informasi juga yang akan kita bagikan hari Betul ini. Betul sekali, dan selain ada berbagai macam informasi yang akan kami bagikan, nanti juga beberapa berita-berita terkini dari pemerintah provinsi selama sepekan. Jangan kemana-mana ya. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, Parling Goman Simanungkalit, menandatangani kesepakatan menjalankan Rencana Tindak Lanjut Darurat atau RTD Bendungan Bulango Ulu, Rabu 28 Agustus 2024. Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada rapat konsultasi publik Bulango Ulu bertempat di Grand Palace Convention Center atau GPCC. PJ Gubernur Rudi dalam sambutannya mengatakan bendungan merupakan salah satu infrastruktur sumber daya air yang memainkan peran penting dalam pengelolaan dan penyediaan air sebagai pengendali banjir, penyedia air baku, sumber air irigasi, dan penghasil energi listrik. Meskipun memiliki berbagai manfaat, bendungan juga dapat menimbulkan resiko terutama jika terjadi keruntuhan. Rudi mencontohkan kejadian keruntuhan bendungan Situ Gintung di Tangerang pada tahun 2009. Keruntuhan bendungan tersebut mengakibatkan banjir besar yang menelan korban jiwa sebanyak 100 orang dan merusak ratusan rumah. Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya RTD yang efektif untuk mencegah kerugian besar, baik dalam hal nyawa manusia maupun harta benda. Aktif dari Bapak-Ibu sekalian, masukan yang berharga untuk meningkatkan efektivitas dari atau dan kualitas dari rencana tindak darurat ini. Saya berharap melalui konsultasi publik ini kita semua nantinya dapat memahami secara mendalam pentingnya RTD dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan baik. Dan saya yakin upaya dan kolaborasi kolektif kita akan dengan adanya upaya kita akan lebih siap dalam menghadapi keadaan darurat apapun yang mungkin nantinya akan terjadi. Konsultasi publik turut dihadiri PJ Sekda Kota Gorontalo, Konsultan Bendungan Bulango Ulu, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi II, BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota, serta pemerhati dan OPD terkait. Nah, jadi Mitra Kominfotik sebenarnya selain jadi tempat geosite yang ada di Badaya Pobu Ide ini, ternyata tempat ini juga sebagai pusat informasi ada beberapa selain geosite, tapi juga ada culture site juga. Ya, dan juga ada biological site juga. Terus sekali. Jadi untuk mencapai syarat geopark itu juga ada beberapa item, ya, ada beberapa macam. Dia harus geopark, biological, sama cultural juga harus ada. Dan Gorontalo punya itu semua. Betul sekali, dan gak cuma itu aja, Badaya Pobu Ide juga bisa dibilang sangat strategis nih untuk dijangkau masyarakat, apalagi para pengunjung wisatawan dari luar maupun mancanegara. Kita lihat lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Senin 26 Agustus 2024. Rakor dihadiri oleh Ketua KPK Republik Indonesia Nawawi Pomolango, Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin, Bupati dan Wali Kota Seprovinsi Gorontalo, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, Budi Harsoyo Cahyono Winahyu. Nawawi menuturkan berdasarkan pengalaman di sejumlah daerah ada kasus aset kepunyaan daerah sendiri,
justru seakan-akan dibeli dari pihak lain. Belakangan baru diketahui ternyata aset itu adalah milik pemerintah daerah sendiri. Nawawi juga berharap kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT tidak terjadi di Provinsi Gorontalo. Ia mengisahkan pengalamannya saat berkunjung ke sejumlah daerah, di mana tak berselang lama usai kunjungannya ada pejabat daerah tersebut yang terjaring kegiatan OTT. Melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ini kita sering sebut dengan tugas pencegahan. Apa yang dimaknakan dengan tugas pencegahan ini? Itu membangun segala macam sistem. Sistem ini yang kita harapkan dapat menyekat seluruh buang-buang yang berpotensi menimbulkan korupsi. Sementara itu, PJ Gubernur Gorontalo mengatakan salah satu aset yang mempunyai nilai ekonomis dengan permasalahan yang sangat kompleks adalah menyangkut tanah milik pemerintah. Rudy mengungkapkan dari 611 persil tanah yang dikuasai oleh Pemprov Gorontalo, 157 diantaranya sudah bersertifikat dan masih ada 454 persil yang belum memiliki sertifikat. Salah satu aset yang mempunyai nilai ekonomis dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Untuk pengamanan administrasi berupa sertifikat tanah masih menemui kendala dan hambatan bagi pemerintah daerah saat proses penerbitan sertifikat. Di antaranya adalah kurang lengkapnya dokumen perolehan awal yang bersumber dari pengadaan, IBA maupun perolehan P3D, baik saat pemekaran Provinsi Gorontalo dari Provinsi Sulawesi Utara maupun pelimpahan kewenangan dari kabupaten kota ke provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada kegiatan itu ditandatangani komitmen percepatan sertifikasi aset antara Pemprov Gorontalo dengan Kanwil BPN, serta antara pemerintah kabupaten kota dengan kantor pertanahan. Nah, Mitra Kominfotik, sekarang kita berdua sudah ada di salah satu tempat yang jadi favorit juga untuk tempat wisata masyarakat Gorontalo. Ini juga baru bisa dibilang. Benar, ini kita sekarang berada di Danau Perintis. Tepatnya untuk saat ini Danau Perintis itu udah kelihatan bagus banget ya daripada Danau Perintis yang kemarin-kemarin yang terkenal sama eceng gondoknya. Terus juga sekarang udah beda banget ya, apalagi dengan hadirnya kapalnya. Terus juga ada jajanan juga. Betul, dan lampu-lampu yang sangat romantis. Betul sekali. Nah, penasaran, kita lihat aja langsung ke dalamnya seperti apa suasana yang ada di dalam. Seperti kata Rizka tadi, tetap saksikan terus kabar Gorontalo sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin melepas kontingen Gorontalo yang akan bertanding pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Malam pelepasan kontingen Gorontalo yang bertema Merajut Kebersamaan Raih Prestasi Gemilang berlangsung di Hotel New Rahmat, Kota Gorontalo, Senin 26 Agustus 2024. Kontingen Gorontalo berjumlah 124 orang, terdiri dari 84 atlet, 32 ofisial, dan 8 orang tim pendukung. Atlet tersebut akan mengikuti pertandingan pada 18 cabang olahraga, yaitu atletik, renang, sepak bola, sepak takraw, taekwondo, catur, karate, tenis meja, dan kurash. Cabang olahraga lainnya yang akan diikuti kontingen Gorontalo yakni ski air, biliar, bridge, kickboxing, bermotor, wushu, muay thai, e-sport, serta gateball. PJ Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin meminta kontingen Gorontalo yang akan bertanding pada Pekan Olahraga Nasional ini bisa melampaui prestasi yang ditorehkan pada PON sebelumnya di Papua. Pada PON ke-20 Papua, kontingen Gorontalo berhasil meraih 2 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Guna melampaui prestasi itu, Rudy yang juga pernah menjadi atlet PON ke-14 tahun 1996 dari DKI Jakarta, berpesan kepada seluruh atlet untuk berjuang semaksimal mungkin. Kepada ofisial, pembina, karena ini ada di dua kota yang berbeda, agar koordinasi terus dilakukan.
membina adik-adik ini supaya atlet-atlet ini juga nantinya tidak terbengkalai, selalu bisa berlatih sampai dengan hari H pertandingannya dan juga menjaga kesehatan. Kami mengapresiasi pada Indo Olahraga, ketua Pemprov dari 18 cabang yang mengikuti PON 21 ini, Provinsi Gorontalo, yang telah membina mulai dari awal hingga prapon sampai dengan keberangkatan di PON ini. Tinggal nanti atlet-atlet yang harus berjuang semaksimal mungkin, jangan berharap pada wasit, tapi kita betul-betul menunjukkan prestasi bahwa kita bisa mencapai prestasi hingga bisa mendapatkan medali emas. Ya. Kontingen Gorontalo yang turut didampingi oleh tim Satgas Medis Pengamanan dan Media akan diberangkatkan dalam 3 tahap. Tahap pertama sebanyak 31 atlet untuk cabang olahraga sepak bola yang akan diberangkatkan ke Aceh pada tanggal 28 Agustus 2024. Selanjutnya pemberangkatan tahap kedua pada 1 September 2024 dan terakhir untuk keseluruhan kontingen pada 5 September 2024. Salam olahraga! Wah, ini mah tempatnya tuh pasti strategis kayaknya juga ya untuk masyarakat di sini kayaknya. Nah, jadi Mitra Kominfotik ini lokasinya selain strategis juga untuk warga yang ada di Bone Belango, ternyata tempatnya juga bagus sekali. Cukup syahdu ya. Betul. Cukup romantis juga untuk bagi pasangan dan cukup seru bagi keluarga yang datang ke sini juga. Betul sekali. Kalau dilihat di belakang, nah ini juga penampakan Danau Perintis yang udah biasanya bersih. Dan yang paling penting ini dijaga dan juga dirawat oleh pemerintah. Betul. Tarif masuknya ada ya? Tarif masuknya murah banget. Oke. Okay. 3.000 aja untuk kendaraan roda 2 dan 5.000 kendaraan roda 4. Semoga harganya nggak berubah ya. Betul. Dan kalian tenang aja karena di sini juga sering banget dibersihin. Dan yang paling pasti di sini juga sering sekali diadakan beberapa event-event kebudayaan dan juga event-event hiburan juga. Hiburan juga ada. Ya. Nah, ada yang menarik dan juga identik banget dengan yang namanya wisata Danau Perintis yang ada di sini, yaitu adalah ikonnya. Aha. Yaitu adalah sebuah kapal. Kapal ya, entah ini kapal pesiar apa kapal perang. Nanti daripada penasaran kita langsung coba naik aja ke sana, kita samperin aja kapalnya dan kita saksikan berita yang berikut ini. Komite Advokasi Daerah atau KAD yang diinisiasi KPK diharapkan terus berperan untuk mencegah korupsi di dunia usaha, di mana berdasarkan statistik penanganan tindak pidana korupsi dari KPK sejak 2004 hingga Mei 2024, pelaku korupsi terbanyak adalah dari dunia usaha atau swasta, yaitu sebanyak 456 orang. Hal tersebut menjadi penyampaian penting Ketua KPK RI Nawawi Pomolango didampingi PJ Gubernur Rudi Salahuddin saat membuka kegiatan diseminasi pencegahan tindak pidana korupsi di dunia usaha Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Aula Rujab Gubernur Selasa 27 Agustus 2024. Selama kurang lebih 5 tahun di KPK, lanjut Nawawi, pihaknya memonitor beberapa laporan terkait korupsi yang dilayangkan oleh masyarakat Gorontalo ke KPK. Tapi sebagai salah satu pimpinan KPK yang memiliki darah asli Gorontalo, Nawawi berharap itu hanya sebuah laporan dan tidak akan berakhir sebagai kasus tindak pidana korupsi. Di tempat yang sama, PJ Gubernur Rudi menyampaikan terima kasih kepada Ketua KPK dan tim yang telah melakukan kegiatan diseminasi pencegahan tindak pidana korupsi di dunia usaha Provinsi Gorontalo. Menurutnya keberadaan KAD sebagai jembatan antara pemerintah dan dunia usaha sangat strategis. Untuk diketahui, kegiatan diseminasi pencegahan tindak pidana korupsi di dunia usaha ini adalah lanjutan dari rapat koordinasi yang dilakukan KPK RI di Provinsi Gorontalo selama 2 hari berturut-turut. Kegiatan tersebut dihadiri pelaku usaha dan swasta, stakeholder terkait, serta Inspektorat Provinsi.
Nah, Mitra Kominfotik, seperti kalian lihat di belakang kami berdua, ini adalah penampakan dari kapal, semacam kapal... Kapal pesiar. Iya, kapal pesiar, tapi ini sebenarnya kapal pinisi ya. Iya, dan ini hiasan tentunya ditujukan memang untuk spot foto bagi pengunjung Danau Perintis. Betul sekali, dan yang paling penting juga kita harus selalu menjaga kelestarian dan juga menjaga fasilitas yang ada di sini. Betul, dan yang paling penting, jaga sampah untuk tidak buang sembarangan. Di sini juga banyak tempat sampah yang sudah disediakan yang kita bisa buang di tempat sampah, atau mungkin kita bisa membawa sampah kita masing-masing. Selalu ingat bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita. Betul sekali. Terima kasih untuk Anda Mitra Kominfotik yang sudah menyaksikan Kabar Gorontalo Sepekan edisi hari ini dan jalan-jalan kita tentunya. Ya. Saya Fandi. Saya Rizka. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. PJ Gubernur Rudi Salahuddin terus mendukung hadirnya pendidikan vokasi di Provinsi Gorontalo, di mana pola pembelajarannya berorientasi pada penerapan ilmu yang menghasilkan lulusan berkompeten dan terampil dalam bekerja. Hal tersebut menurutnya yang diperlukan untuk menghasilkan SDM berkualitas sejak duduk di bangku sekolah. Ditambahkan Rudi, jika pada pendidikan akademik menekankan ilmu pengetahuan, sekolah vokasi menekankan pembelajaran yang terstruktur dan keahlian yang lebih driven atau terarah. Ia berharap anak muda di Gorontalo harusnya lebih memilih melanjutkan ke jenjang SMK daripada SMA. Bukan persoalan mana sekolah terbaik, tapi mencari sekolah yang bisa mencetak lulusan siap bekerja sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Gorontalo, Jakub Ague, menyebut, kegiatan expo ini merupakan pengembangan dari proses pembelajaran yang berbasis proyek, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk praktek-praktek yang dipamerkan kepada pengunjung expo. Pameran yang ditampilkan berupa keahlian siswa sesuai dengan kejuruan, mulai dari bidang pariwisata dengan program keahlian perhotelan, kecantikan, dan tata boga atau kuliner. Ada juga industri kreatif yang diisi desain komunikasi visual dan tata busana, serta pengolahan hasil pertanian. Karyanya juga sangat luar biasa dan sudah sebenarnya sudah layak untuk dikomersialisasikan. Jadi nanti dengan terbentuknya BRUD, yang saya harapkan ini nanti bisa menjadi betul-betul jadi profit center-nya untuk SMK 2 Gorontalo ke depan. Sehingga nanti dari penghasilan yang dihasilkan oleh BRUD ini bisa terus berputar untuk meningkatkan kualitas dari SMK 2 Gorontalo.